guys, kembali lagi dengan Keke and welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau bikin video tentang unboxing. Unboxing apa? Nanti ditonton terus ya. Dan juga hari ini aku mau ketemu sama suami punya family. So nanti kita mau dinner bareng and I hope you enjoy the video and keep on watching. Ayo, siapa ini yang gak mau bubuk siang? Namanya Ele ya? Halo. Si gemes. Jadi kita ada kedatangan tamu kecil, dedeknya El. Halo sayang. Halo si ganteng, namanya Garfi. Garfi Tong, hai. Eh, si gemes udah bangun ya? Iya. Pergi dulu ya. Pergi dulu ya, baby ya. Iya. Mami pergi dulu ya, sayang ya. Sebentar lagi kita mau ketemu sama keluarga, mau pergi dinner bareng. Aduh, silau. Gak sabar deh ketemu keponakanku. Aku ketemu siapa ini? Hai. Guys, ternyata CCTV-nya rame, jadi kita harus pindah tempat nih. Jadi kita pindah tempat. Datang juga keponakan ini. Hai, hai guys. Halo. Hai Igi, hai Cece. Hai Koko. Ibi sekarang suka main apa itu? Itu TikTok ya? Iya. Iya. Iya, lebih banyak bayar kemahan. Cantik banget. Ibi. Besok sekolah ya? Iya. Iya. Mau TikTok kan enggak? Mau ngedance enggak? Hai dulu. Hai. Hai. Ini favorit. Es teh tarik favorit. Thank you.
Joji. Tuh, siapa dulu, Jo? Jos. Hai, hai dulu dong. Hai, main apa? Main apa? Oh, enggak ada main. Oh iya, enak enggak es krim? Bilang aku mau minta es krim. Bye-bye. Bye-bye, Joji. Jadi finally reveal ini sendal YSL Tribute in nude pattern flats. Jadi yang satunya lagi itu in camel. Kenapa aku beli dua ya? Karena sebenarnya aku tuh punya yang warna hitam in yang ini kan di pattern. Aku punya yang hitam itu di lambskin kayak camel punya. Itu tuh sangat-sangat nyaman banget pakainya. Jadi mungkin bagi kalian yang kepingin punya flats brand tetapi gak mau gitu mahal kayak Hermes punya flats, ini boleh dicoba deh. Ini kalau gak salah aku kemarin belinya sekitaran 5 jutaan di salah satu online authentic online shop. Kalau nanti aku tulis di sini ya, itu namanya Branded Goods. Aku langsung beli 2 karena saking seneng banget pakai ini dan super nyaman. Ini aku tuh bisa pakai seharian cuma pakai kayak gini aja tuh. Waktu aku jalan-jalan ke Singapura ataupun jalan-jalan kemana aja deh, itu paling-paling the best deh. Dan juga ini nih sendal
paling terkomfort selain Hermes Orange sandals ya. Jadi boleh deh di-consider. Okay guys, jadi sampai di sini aja videonya, and I hope you enjoy the video, and I'll see you again in the next video. Bye guys.